Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Apabila mak mentua kau datang mengejut isteri pura-pura baik, alif syukri dalam rumah tangga, suami isteri perlulah ada sikap bertoleransi dan sama-sama bertolak ansur. Contohnya, tugas mengemas rumah tidak adil sekiranya tugas tersebut dibebankan kepada isteri sahaja. Jadi, apa salahnya jika sama-sama bekerjasama menyelesaikan tugas itu? Namun, tugas tersebut perlulah dilakukan dengan ikhlas. Kita mesti pernah melihat drama-drama di TV3 yang menunjukkan menantu berpura-pura melakukan kerja rumah untuk dipandang tinggi oleh mentua, tidak kisah lelaki atau perempuan. Perkara ini pernah terjadi dalam kalangan masyarakat kita. Itulah yang cuba disampaikan oleh usahawan Dato' Alif Syukri. Baru-baru ini Dato' telah memuat naik satu video di laman Instagram miliknya. Video menunjukkan Dato' terpaksa melakukan kerja-kerja rumah oleh Datin Syahida. Namun apabila ibu Dato' Alif Syukri datang untuk melawat mereka di rumah, Datin Syahida terus merampas penyapu itu dan berpura-pura seperti dia yang mengemas rumah. Walaupun itu hanya lakonan semata-mata, namun pengajaran video itu dapat disampaikan kepada penonton. Pengajaran dari video ini hanya satu, kita perlulah sama-sama membantu pasangan kita dari segi meringankan beban mereka melakukan kerja rumah. Apa salahnya jika suami membantu isteri memasak atau mengemas rumah dan apa salahnya jika isteri bantu suami untuk membayar bil-bil rumah? Apabila pasangan itu sama-sama tolong-menolong, pasti akan menguatkan lagi kasih sayang di antara mereka. Meninjau ke ruangan komen, rata-rata penonton suka konten sebegini. Ada juga penonton yang tertawa melihat lakonan mereka yang begitu comel. Sporting sungguh pasangan ini. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.